jumpa lagi di Alisa Zia Channel. Kali ini aku akan review produk dari Pop Ice. Nah, itu dia. Ini yang Pop Ice Aktif yang Thunder Choco Malt. Ini aku beli seharga Rp2.000 ya di warung terdekat. Ini kita coba ya. Nah, kebetulan di sini kan dia disuruhnya mencampur 100 ml air sama 100 gram es batu ya. Cuman karena berhubung aku nggak bisa minum es batu karena aku tuh alergi dingin, jadi kita pakai air hangat aja ya. Nggak apa-apa ya. Tuh. Nah. Tuh. Jadi dia coklat gitu, sebuk coklat. Di sini. Nah, kita pakai air hangat karena aku nggak bisa minum es batu ya. Nah, tuh coba ya. Enak banget ya. Ini tuh apa ya, manisnya tuh terasa tapi pas, dan coklatnya juga terasa. Kalau dingin ini mungkin lebih enak ya, tapi aku berhubung nggak bisa. Enak banget lah. Ini tuh yang terbaru ya, yang Pop Ice Aktifnya yang terbaru, dan dia itu produksi PT Forisa. Tuh sini. Dan dia beratnya berapa ya di sini ya? Nggak ketahuan di sini. Pop es, es blender. Tapi aku nggak pakai es ya. Nah, ini coba lagi. Enak banget ya. Dan di sini ada pakai susu nggak ya? Tapi dia tuh enak banget loh rasanya. Susu tuh. Gimana ya? Gula juga ada apa ini? Enak. Lumayan. Di lidah rasanya pas banget ya. Manisnya pas. Oke, sekian dulu review dari aku. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Ikuti terus channelnya dan nantikan video-video selanjutnya.